Satlantas Polresta Kupang Kota mengamankan seorang supir angkot berinisial APS yang berusia 19 tahun yang mengendarai angkot CS Trans Trayek Kupang Wali Kota hingga Kuanino atas tindakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan penumpang. Pada Minggu 19 Mei 2024, seorang anak yang belum genap 17 tahun menumpang angkot yang dikemudikan oleh APS saat lampu merah di dekat perempatan Patung Kirab Jalan Frans Seda, Kota Kupang, penumpang yang diketahui berinisial A naik ke atas kap angkot. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elsie Nago, wartawan Pos Kupang, yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Elsie Nago, silakan laporan dari Anda, rekan. Selamat siang Yustina dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota mengamankan seorang supir angkot berinisial APS berusia 19 tahun atas tindakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan dirinya dan atau membahayakan nyawa orang lain. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 19 Mei 2024, berlokasi di perempatan Patung Kirab, Jalan Franseda, Kelurahan Patululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Pelanggaran lalu lintas tersebut diketahui bahwa seseorang penumpang anak berinisial A naik ke atas kap angkot. Kejadian ini kemudian mengundang reaksi pengguna jalan dan juga Satlantas Polresta Kupang Kota langsung mengamankan supir tersebut. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung, menyampaikan bahwa kejadian tersebut bermula ketika penumpang A menumpang angkot yang dikemudikan oleh APS. Kemudian dalam perjalanan, penumpang A ini sempat bergelantungan di pintu keluar angkot. Dan ketika tiba di traffic light perempatan Patung Kirab Jalan Franseda, supir APS ini tidak melihat penumpang A tersebut ada di dalam angkotnya. Kemudian dia bertanya kepada salah satu penumpang yang juga adalah teman dari penumpang A ini. Teman dari si A ini kemudian memberitahukan bahwa penumpang A ini telah naik ke atas kap angkot. APS sempat menegur penumpang tersebut dan menyuruhnya untuk duduk kembali di dalam angkot. Di dalam angkot atas kejadian tersebut, APS kemudian diamankan oleh Satlantas Polresta Kupang Kota atas tindakan pelanggaran lalu lintas. Kemudian diamankan bersama dengan mobil angkot tersebut, dan APS diamankan dengan mobil angkutan tersebut dan diberikan surat tilang oleh polisi. Jadi APS ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan juga APS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga pengguna jalan. APS juga diketahui tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK saat peristiwa tersebut terjadi, dan juga tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai yang dipersyaratkan. Saat ini APS tengah ditahan di Satlantas Polresta Kupang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Demikian yang dapat saya laporkan, Yustina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Elsie Nago, wartawan Pos Kupang, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.